Proyek paket Sesumut Hot Mix Multi Years 2,7 miliar. Rehab jalan lintas provinsi, proyek rehabilitasi sepanjang jalan Tarutung Sipahutar di Dusun Siarangarang. Desa Parbaju Tonga dan semua titik jalan menuju Sipahutar Bram jalan sangat dalam. Seperti bak jebakan Batman bagi pengguna jalan. Proyek jalan provinsi bersumber dari APBN 2023 sudah selesai dikerjakan. Menurut salah seorang warga Dusun Siarangarang Ahuta Barat kepada Edward, reporter Palapa TV menyampaikan bahwa bahu jalan Bram terlalu tinggi dari permukaan aspal hot mix yang dikerjakan PT Waskita. Pihak perusahaan mengerjakan diduga asal-asalan tidak meletakkan material sertu untuk Bram jalan tersebut sehingga bisa membahayakan pengguna jalan karena sepanjang jalan tidak memberikan material sertu untuk Bram. Petugas UPT Bina Marga Tarutung ketika dikonfirmasi soal jalan lintas provinsi Tarutung menuju Sipahutar mengatakan pihaknya akan meminta tolong mengirimkan surat kepada pihak rekanan PT Waskita untuk segera memberikan material sertu di bahu jalan itu. Namun sampai saat ini belum juga dikerjakan. Awak media mencoba menghubungi salah satu pihak pengawas perusahaan PT Waskita JCHA, namun WhatsApp berdering namun tidak diangkat. Begitu juga via jaringan telepon namun tidak direspon. Dengan hasil video ini diharapkan Gubernur Sumut Edi Rahmayadi Ceki, Kadis PUPR Sumut Marlindo Harahap, agar segera meninjau pekerjaan yang sudah lama dirindukan masyarakat Tapanuli Utara. Tanpa ada korban karena Bram cukup dalam demi pembangunan Sumut bermartabat dan demi mendukung program pemerintah pusat. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Edward, reporter Palapa TV mengabarkan.